Macam mana sistem ASA 2.0 tu berfungsi? Cara dia berfungsi ialah dengan adanya. Assalamualaikum. Hai, saya Taqib Mohaimin. Sekarang ni saya berada di salah satu pusat pameran Pro2 untuk pergi tengok model Pro2 Asia Facelift 2019 yang baru dilancarkan semalam. Jadi nak tengok apa penambahbaikan dia, apa yang berubah dan ada dua varian baru. Sebelum kita pergi tengok, subscribe dulu channel saya Taqib Mohaimin dan jangan lupa tekan butang loceng di sebelah tu. Di belakang saya sekarang ni ialah varian advance yang merupakan varian yang paling premium dan kita akan pergi tengok dari segi luaran dia, dalaman dia, dia punya enjin, fungsi keselesaan yang ditawarkan dan ciri keselamatan dan harga yang ditawarkan. Okey, yang pertama sekali jom kita pergi tengok di bahagian depan dia. Okey, yang ini sekarang ni model varian advance yang berwarna silver. Kalau anda tengok di bahagian depan, dia punya grill itu adanya ada kemasan chrome di bahagian atas. Okey, di bahagian bawah juga ada dia dicat dengan warna hitam. Lampu ini lampu yang sama lagi yang sebelum facelift ini, adanya lampu kabus dan lengkap dengan bumper yang diubah suai. Okey, penuh dengan skirting di sisi belakang, semuanya penuh. Kalau anda tengok di bahagian ni, lampu dia ni lampu projector, bukan lampu xenon ke LED ke, bukan, masih lagi mengekalkan projector headlamp. Ini kemasan chrome di sini. Ini yang saya katakan adanya yang dicat warna hitam. Ini yang jenis kata sebam punya. Dan kalau anda tengok secara detail lebih dekat, dia ada macam ada kemasan carbon fiber, macam kemasan carbon fiber. Okey, lampu kabus dan lengkap dengan sensor cornering bahagian depan. Okey, kita pergi ke bahagian sisi belah ni ya. Di bahagian sisi anda boleh tengok, ni bahagian sisi dia. Kita pergi ke rim dahulu. Rim lagi masih sama yang sebelum ni, rim bersaiz 14 inci. Kita tengok pula di bahagian cermin sisi, lengkap dengan lampu penunjuk LED. Okey, di bahagian cermin sisi dan penuh dengan skirting. Okey, ini pandangan sisi Pro2 Asia varian advance. Okay, lengkap dengan skirting di bahagian depan, sisi dan belakang, dan dia punya pemegang pintu ni kemasan chrome. Okey. Kemasan chrome. Yang ini merupakan ciri ataupun aksesori tambahan gear up. Okey, kalau beli yang biasa tidak dilengkapi. Okey, sekarang ni jom kita pergi tengok di bahagian belakang dia pula, profil belakang dia. Variant Advance memang lengkap dengan spoiler bersama dengan lampu brek ketiga, dan inilah pandangan di bahagian belakang. Bumper yang diubah suai tapi tak ada reflektor dah. Ni lampu dia, lampu bagi variant Advance bukan lagi yang jenis clear. Yang clear hanya bagi variant style. Dia lengkap dengan kamera undur belakang. Ini untuk releasekan boot belakang dan ada skid diffuser di bahagian belakang ni. Spesifikasi tayar yang digunakan pada Pro2 Asia Variant Advance ini, kalau tengok di sini dia pakai yang 175/65R14. Ini rim 14 inci. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian belakang ruang boot Pro2 Asia Variant Advance ini. Sebelum saya buka dia punya pintu ni, cara dia, okay, dia ada satu safety purpose lah. Kalau kita bawa barang, okey, kita tak nak buka pintu lain, ada kunci sama dengan kita. Cara dia, kita tekan yang ni, lepas tu kita boleh buka pintu ni. Yang unlock ni bahagian belakang je, pintu lain semua tak unlock. Okey, tengok bahagian belakang, kapasiti ruang boot belakang 260 liter sama saja, sebab dari segi saiz tak ada yang berubah dan ada cover di bahagian atas ni. Yang ini adalah aksesori gear up. Kalau beli biasa memang tak ada, jadi kalau anda nak ada kena tambah lah dari segi harga dia kena tambah sikit. Dan di bahagian bawah ni, bahagian cover ada lengkap dengan tayar space saver, okay, tayar rim kompang. Okay, ni lagi bahagian belakang Pro2 Asia Variant Advance. Kalau nak dapatkan ruang boot yang lebih luas, kalau kita nak loading banyak lagi barang, okay, sebenarnya kursi ni boleh dijatuhkan. Dia ada release kat sini, kena release sekali dua-dua, dan seat ini boleh dijatuhkan. Jadi ruang tu lebih maximize lah, lebih banyak kapasiti ruang boot belakang.
Okey, selesai tengok bahagian luaran, kita pergi tengok bahagian dalaman di tempat duduk penumpang dahulu. Okey, jom. Saya kena bagi tahu awal-awal. Ni cover kulit ni sama dengan ni kapet kaki, dan yang ini adalah aksesori gear up yang tak dilengkapi kalau anda beli standard biasa. Kalau anda nak tambah, anda kena beli yang aksesori gear up ni. Kita tengok di bahagian panel pintu dia, dia adanya kemasan yang dibalut dengan fabric, kain, dan dicat dengan warna silver sama dengan pemegang dia chrome. Okey, masuk ke bahagian dalam, adanya kemasan chrome dekat corong aircon ni. Kita tengok bahagian atas dulu, dia punya roof lining. Okey, warna kelabu standard ni lah, ada lampu. Dan kalau tengok di bahagian dalaman, dia punya papan pemuka. Okey, di bahagian tengah dashboard ni lengkap dengan screen sentuh sama dengan sistem multimedia dan fungsi navigasi. Adanya kita boleh slot in sekali dengan SD card, adanya HDMI, lepas tu USB dan Bluetooth. Tengok dia punya kemasan pun dicat dengan warna silver, dan adanya kemasan lining warna lining chrome ni sama dengan piano black. Nampak penuh lah di bahagian tengah ni. Di bahagian center console adanya dua cup holder, kemasan chrome, pemegang ni, gear ni dia cat warna silver, dan manual handbrake. Dan di tengah ni ada satu ruang compartment kosong. Okay, bawah ni pun ada satu lagi soket. Okey, soket 12 volt 120 watt max. Dan satu lagi ada sebelah dia, dia kosong, satu ruang kompartmen kosong. Okey, ni bahagian dalam, ada lagi kompartmen di bahagian ni. Dari segi luas, keluasan dia tak berapa nak luas lah, tapi memadai untuk simpan barang. Okey, di panel pintu ni ada satu cup holder atau bottle holder, botol pemegang botol, dan ada sikit lagi bahagian kompartmen kosong di bahagian belakang ni. Kita pergi ke ruang penumpang belakang. Okay, panel pintu yang sama je. Kita tengok dia punya seat dia, kerusi dia. Okay, yang special dan yang ada kelebihan pada Baron Advance ialah Baron Advance SE dan Style. Dia punya, orang kata, tepat sandar kepala ni boleh dilaras untuk Baron Advance SE dan Style. Okay, kemudian kita tengok di bahagian dari segi ruang ni. Sekejap, ruang ni memang lega lah, dan lengkap dengan anti-snatch hook. Okay, ini anti-snatch hook sama dengan door pocket, dan adanya untuk kita gantung barang apa. Dan bagi panel pintu pun dilengkapi dengan bottle holder dan beberapa kompartmen lah. Kita nak letak buku kecil ke, iPad ke, telefon ke, boleh. Sekarang ni saya nak masuk ke bahagian pemandu. Jom kita pergi masuk. Sebelum tu saya tengok ni, di pemegang handle ni bagi Baron Advance lengkap dengan fungsi smart entry. Okey, dan inilah dia pandangan di bahagian pemandu. Okey. Steering dia lengkap dengan sistem kawalan audio. Bunyi pun sedap ni. Orang kata tactile. So ada kemasan warna silver di sini, panel meter yang dia punya color dia warna putih. Okay, yang tulisan di semua tu warna putih. Dan adanya paparan info pelbagai di sini. Okay, display ni untuk kita, dia boleh tunjuk dia punya info service, jarak pemanduan, lepas tu dia punya combined fuel consumption sama dengan adanya purata penggunaan bahan api bagi Baron Advance. Dan Baron Advance lengkap dengan butang push start stop. Okay, sama dengan kita boleh retractable side mirror ni kat sini, dan ada beberapa fungsi lah. Okey, ni kawalan pendingin hawa. Okey, sekarang ni saya berada dalam posisi yang posisi pemanduan saya dah adjust dari segi ni, tegak dia ni, dia punya ni memang betul-betul posisi pemanduan saya. Jadi sekarang kita nak pergi tengok dari segi ruang keselesaan di bahagian bagi penumpang belakang. Okey, kalau anda tengok dia punya ruang kaki ni. Okey, ruang kaki memang Prodor memang power buat ruang kaki ni. Tengok dia punya ni jauh lagi. Okay, boleh lebih pada 5, lebih pada tapak tangan saya ni dia punya keluasan, dan saya boleh masukkan saya punya ni kaki ke dalam untuk dapatkan lebih selesa lah bagi jarak pemanduan yang lebih jauh. Dan tempat sandar kepala boleh dilaras. Ha, ni yang best saya suka. Okay, untuk 5 orang bagi saya kurang selesa, dia lebih kepada 2 dan satu budak kecil. Okay, dan dari segi ketinggian, saya berketinggian 165 cm ataupun dalam 5 kaki 4 inci. Dan ada ni jarak dia. Mengenai ni lebih ketinggian tu. Okey, kita pergi ke ciri keselamatan yang ditawarkan. Sebelum tu saya terlupa nak bagi tahu yang speaker bagi Baron Advance lengkap di bahagian depan dan belakang. Okey, total ada 4. 2 depan dan 2 belakang. Sebelum saya cerita ke bahagian ciri keselamatan, kita pergi ke bahagian ruang enjin dia, spesifikasi ruang enjin. So, enjin ni masih lagi enjin yang sama
enjin 1 liter 3 silinder dual overhead cam VVTi yang menghasilkan 67 kuasa kuda dan 91 Newton meter torque pada 4400 RPM. Kalau tengok dia punya ni pun memang samalah, spek dia tak ada yang berbeza, tak ada apa yang diubah suai bahagian enjin. Kapasiti tangki minyak dia 33 liter. Bagi fuel consumption, penggunaan bahan api varian advance ini, dia boleh dapat dalam 21.6 km per liter. Memang jimat. Dan cuma bagi variant style dia berbeza. Nanti saya cerita lebih about variant style dalam video seterusnya. Ciri keselamatan yang ditawarkan pada Pro 2 Asia bagi variant style ini lengkap dengan dua beg udara sama dengan anti-lock braking system dan electronic brake force distribution EBD, juga lengkap dengan VSC, vehicle stability control dan traction control, adanya sistem ISOFIX di bahagian belakang dan ujian pelanggaran bagi ASEAN NCAP. ASEAN ni dapat 4 bintang. Dan yang special ni bagi variant advance ini ialah dia ada sistem yang dipanggil ASA 2.0 ni. Okay, ASA 2.0 ni lengkap dengan 4 fungsi. Okay, dia ada PCW, pre-collision warning, PCB, pre-collision braking, adanya front departure alert dan pedal miss operation control. Nak tahu ke empat-empat fungsi tu bagaimana dia berfungsi, korang boleh klik di tajuk yang keluar dekat atas tu, saya ada terangkan dalam video tu. Okey, macam mana sistem ASA 2.0 tu berfungsi? Cara dia berfungsi ialah dengan adanya kamera stereo ni. Okay, anda boleh nampak ni dengan jelas ni. Ada dua kamera stereo di sini yang berfungsi untuk yang bekerja untuk keempat-empat fungsi tu. Bagi variant advance sahaja sistem ASA 2.0 ni. Okey, harga yang ditawarkan bagi variant advance ini RM44,603.77. RM44,600 lebih. On the road, iaitu selengkap dengan insurans dan road tax lah. Kalau anda ada sebarang persoalan ataupun pendapat, anda boleh komen sahaja di bawah. Okay, nak tanya apa-apa soalan ke? Jadi, saya rasa setakat ini saja apa yang saya boleh kongsikan mengenai Pro 2 Asia variant advance. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk like dan share video ini. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Beres bawah. Lupa saya nak tepuk. Terima kasih kepada pusat pameran Popular Prestige yang terletak di Jalan Kamar Uding ni, sebab saya advisor dia memang ramah belaka. Saya pun recommend anda mari ke sini dan boleh tanyalah macam-macam berkenaan mengenai Pro 2 Asia facelift 2019 ni. Okey, terima kasih. Satu benda yang saya perasan, dia tak ada cover bahagian ni. Ya, kalau kita loading ataupun unloading barang tu, kemungkinan boleh calok, nampak dengan jelas bahagian ni.